Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughlika wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqadarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para sesepuh Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Raya Darussalam rahimakumullah, yang dirahmati dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Raya Darussalam ini. Dan kita bersyukur ada satu momen yang hendaknya menjadi perhatian kita, bahwa kita berada di bulan Safar. Dan Safar, bulan Safar itu bulan diturunkannya sejumlah bala. Menurut riwayat itu 350 bala. Nah, menyikapi ini maka ada petunjuk ulama agar kita pada hari Arba, bahasa Arab itu Arba ya, bahasa Indonesia Rabu, asalnya Arba, Arba itu hari keempat, Arba itu keempat. Jadi pertama Ahad satu, Senin Isnin, Isnain dua, Selasa tiga, Arba empat. Nah jadi hari keempat dinamai hari Arba. Maka pada bulan Safar itu pada hari Arba yang terakhir, hari Arba yang terakhir yang dinamakan dengan Arba Mustamir. Nah di situ diturunkan bala 350. Bagaimana menyikapinya? Maka hendaklah kita berusaha untuk tulak bala, ya, tulak bala. Di antara tulak bala yang umum adalah bersedekah. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Maka kita berupaya pada hari Arba Mustamir terakhir itu yang jatuh pada tanggal 3 ya. Tanggal 4 September, hari Arba, hari Rabu 4 September. Itu pas 30 Safar itu hari terakhirnya. Maka kita usahakan menolak bala dengan bersedekah. Bisa bentuknya sedekah traktir. Traktir ke ayam penyet Surabaya. Bawa bapak sana. Traktir boleh. Teknisnya diatur. Atau nukarakan nasi bungkus dibagi. Atau ke panti asuhan atau kemana aja tehnya, pokoknya pada hari itu bersedekah ya, jangan tidak ujar orang bahari, jangan kada-kada bersedekah, kita berupaya supaya menolak bala untuk kita dan keluarga kita.
Dan tentu juga ada baca-bacaan yang dibaca pada hari itu. Malam harinya kita membaca Yasin. Baca Yasin lah. Supaya ditolak bala. Kalau yang ada sempat malamnya hari Rabu siangnya tuh baca Yasin. Ini mah sekali bacalah baca Yasin. Dengan niat supaya dihindarkan dari bala bencana. Nah, itu menyikapi hari-hari. Memang di dalam ajaran agama kita itu ada menyikapi hari-hari, bulan-bulan tertentu. Itu orang Islam ada punya agenda-agendanya. Agenda bulan Safar adalah menghindari dari bala bencana. Zaman dahulu kita sekolah, mungkin ingat ya, wah ini ada lagi nih, bahari itu membawa nasi bungkus, tulak ke pinggiran belakang sekolahan kah, kemana gitu ya. Mungkin Pak Muhtar masih ingat itu ya, zaman kecil-kecil di SD waktu dulu tuh, bawa nasi ke belakang kampung, di belakang kampung. Nah, itu tulak bala. Itu teknis yang zaman dahulu. Sekarang mungkin tidak lagi seperti itu. Bisa aja dalam kota ini ya traktir tadi. Traktir mengetupat kendangan kah namanya. Masih kuning kah? Silakan diatur ya. Semakin banyak sedekahnya semakin besar dihindarkan dari bala bencana tersebut insyaallah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pengajian kita pada hari ini sebenarnya kita kan membaca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Tapi ini perlu kita mereview salat. Karena kebetulan tugas kita ini Pak Muhtar sebagai bidang imarah ya, takmir. Bidang imarah itu memakmurkan masjid ya. Memakmurkan masjid. Di antaranya mengajak orang salat berjamaah ke masjid, memotivasi untuk rajin ke masjid, memotivasi untuk mau berwirid, berzikir. Yang penting masjid itu bisa makmur. Atau mungkin dengan bentuk-bentuk yang lain seperti menyediakan konsumsi untuk jamaah ya, seperti yang dilakukan oleh Barisan Muda MRD ya. Barisan Muda Darussalam itu menyiapkan setiap Jumat habis Jumatan menyediakan minuman segar ya, bubur kacang yang jumlah cangkirnya itu berapa? 1.500 ya. 1.500. Nah, 1.500 yang bisa di apa namanya? Dilayani. Ini satu bentuk bagian daripada memakmurkan masjid juga ya, memakmurkan masjid. Karena mungkin ada kita ke Darussalam dia sembahyangnya kenapa? Ada bubur kacang. Motivasinya bubur kacang. Ya, itu boleh-boleh aja saja, ikhlas saja karena dia salat Jumatnya ke masjid. Nah, berkaitan dengan memakmurkan masjid tadi, kami waktu kunjungan ke salah satu masjid agung, ya masjid agung. Masjid agungnya itu terletak di Pulau Bangka, Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Nah, oleh panitia kita diajak ke Masjid Agung di Kota Bangka, di Kota Bangka. Masjidnya bagus, bersih, rapi, besar juga. Tapi tidak sebesar masjid raya. Di salah satu tiangnya bertulisan, nah, ada tulisannya yang cukup menggelitik. Nah, karena menggelitik itu kita sempat memoto pengutar. Wah ini bagus ini kita barakat lah kita bawa. Jadi tulisannya itu perbaikilah sholatmu. Perbaikilah sholatmu agar Allah perbaiki kehidupanmu. Nah, ini ungkapan kata yang cukup menarik dan memotivasi, memberikan inspirasi kepada kita untuk memperbaiki sholat.
Memperbaiki sholat itu adalah usaha sepanjang kita sholat sepanjang umur ini. Bukan sampai umur 50 aja, kada ada lagi usaha perbaikan, tetap dituntut memperbaiki sholat. Karena banyak segi-segi sholat ini yang harus disempurnakan. Nah maka redaksa ini apa dasarnya, di mana ambilannya, ya kan? Kalau tidak ada dalil, tidak ada dasar, itu kan tidak ilmiah, ya kan? Hanya karang-karangan. Tapi setelah kita teliti, kita perhatikan ada dasarnya. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Nah, ayatnya itu dasarnya. Memang sepintas tidak pas betul dengan redaksi yang perbaikilah sholatmu tadi. Tapi setelah kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, oh memang betul benang merahnya ada di situ. Titik temunya, titik singgungnya ada pada ayat ini. Coba kita terjemahkan. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab. Sesungguhnya Allah penolongku, sesungguhnya penolongku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya penolongku, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia Allah yang menolong dan melindungi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Kita dalami ya pengertian daripada inna waliyallah. Sesungguhnya penolongku adalah Allah. Alladhi yatawalla ibadahu bijalbil manafi' lahum wadab'il madar anhum. Sesungguhnya penolongku, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang melindungi hamba-hambanya dengan memberikan manfaat-manfaat kepadanya dalam kehidupan, memberikan manfaat-manfaat kepada mereka lahum. Nah, itu pertolongan Allah itu memberikan manfaat. Kita ini banyak sekali diberikan manfaatnya. Kita tubuh kita ini manfaat tangan, manfaat mata, manfaat hidung, napas, segala macam organ tubuh kita ini memberikan manfaat semuanya. Itu memang rahmat secara umum, tetapi tetap Allah memberikan pertolongan melalui tubuh kita, organ tubuh kita ini. Wadab ilmador, dan menolak bala. Bala itu ada di hadapan kita. Kalau kita tolak dari rumah naik sepeda motor, kan bisa ditabrak orang, bisa menabrak orang, bisa kecelakaan tunggal, nah, bisa kehabisan bensin, BBM-nya, atau macam-macam lah kemudaratan itu. Tapi Allah menolaknya, menghindarkannya. Wa min tamami dzalika annahu alladzi nazzala al-kitab alladzi bihi salahahum wa falahahum. Dan daripada sempurnanya yang demikian itu pertolongan Allah adalah Allah memberikan keberuntungannya dan keuntungannya, kebaikannya dan keuntungannya kepada mereka. Nah, pada tafsir berikutnya
supaya mendapatkan pertolongan Allah tadi, maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, man aslaha ma bainahu wa bainallah hafizahullahu fi hayatihi. Barang siapa yang memperbaiki apa saja yang ada di antaranya, antara hamba ini dan antara Allah, antara hamba dengan antara Allah, yang dimaksud adalah ibadah salat. Nah, ibadah salat. Apa yang ada di antara hamba dengan Allah itu adalah ibadah salat. Siapa yang memperbaiki ibadah salatnya, yang mana salat tadi adalah antara hamba dengan Allah, itu yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan ibadahnya. Kita ulangi lagi. Barang siapa yang memperbaiki salatnya, ma bainahu wa bainallah, memperbaiki salatnya, hafizahullahu fi hayatihi, maka Allah akan memelihara hidupnya. Nah, memelihara hidup itu berarti menolong, melindungi, ya, dan juga mungkin menjadikan sukses dalam hidupnya, menjadi beruntung, banyak hal-hal yang berkaitan dengan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, Allah akan memelihara hidupnya, hidupnya sepanjang hidupnya, ya, sampai akhir hayat. Kalau sampai akhir hayat dipelihara Allah, maka dia akan meninggal dengan baik, husnul khotimah. Jadi orang yang memelihara, yang memperbaiki sholatnya, faedah yang sangat penting adalah husnul khotimah. Kemudian orang yang memperbaiki sholatnya, Allah pelihara fi manamihi. Allah pelihara dalam tidurnya. Nah, dalam tidur itu dipelihara, dijaga oleh Allah. Itu dicontohkan dalam Al-Quran, ka ashabil kahfi, seperti ashabul kahfi. Nah, ashabul kahfi itu kan tergurinya di dalam gua. Tanpa ada perlindungan, tanpa ada protek, tanpa ada apa-apa, di dalam gua, di hutan, tentu itu banyak binatang yang bisa memudaratkan. Tetapi Allah menjaganya selama 309 tahun. Ya. Hitungan Masehi 300 tahun, dihitungan tahun Hijriah 309 tahun. Disebutkan dalam Al-Quran. Selama itu Allah memelihara hambanya yang menjaga hubungan hamba dengan Allah melalui ibadah sholatnya. Itu ashabul kahfi. Jadi Allah pelihara waktu kita tidur, orang yang memperbaiki sholatnya. Dan yang ketiga, orang yang memperbaiki sholatnya, Allah pelihara wa ba'da mamatihi, sesudah matinya. Nah, ada jaminan dari Allah, Allah akan memeliharanya sesudah mati. Jadi memeliharanya itu dari sejak di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, dengan beberapa agenda padang mahsyar seperti ada hisab, timbangan. Dan hisab itu ada hari berbalas. Nah, sebelum tuntas semua ada pembalasan-pembalasan di sana. Siapa yang pernah memukul, dipukul. Nah, dan macam-macam balasannya, bentuknya. Karena itu hari pembalasan namanya. Nah, jadi tiga keuntungan orang yang memperbaiki sholat. Di dalam redaksi bahasa Arab ini, man aslaha. Aslaha itu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu artinya telah dilakukan. Barang siapa yang sudah memperbaiki sholatnya. Jadi sudah diperbaikinya sholatnya itu. Beberapa macam-macam
kaifiat salat, bacaan salat itu diperbaikinya. Jadi bukan masih proses, tapi sudah diperbaiki. Untuk menjadi bisa sudah diperbaiki, memerlukan ilmunya, mempunyai ilmunya. Jadi belajar ibadah salat. Karena kalau kada belajar ibadah salat, bisa saja di umur 50 hanya ketahuan salatnya itu salah sekalinya caranya, hanya ketahuan karena kada tuntas belajarnya tadi kan. Seperti contoh ya, seperti turun dari iktidal mau sujud. Nah, nanti kita praktikkan. Itu hendaklah mendahulukan lutut, berdahulu lutut baru tangan. Fala yabruk kal ba'ir, jangan turun seperti onta. Nah, onta itu kaki depannya itu kan tangannya. Dicontohkan Nabi. Nah, tapi kita bahas nanti secara rinci masalah ini. Nah, baik. Mungkin tidak urut kita melihat, mereview, mengulang salat ini yang perlu diperbaiki. Yang berkaitan yang diperbaiki dalam salat ini, syarat sah salat, syarat sah salat. Nah, ini kan kalau belajar dari awal lagi panjang itu masanya, tapi kita sebut saja rukun salat. Nah, rukun salat, rukun salat ini sudah tahu, tapi setelah diteliti ada yang kada pas. Nah, ada yang kada pas. Sunat-sunat salat, sudahkah terkerjakan semua atau masih tertinggal atau kurang pas ya. Nah, kita ambil contoh. Sunat-sunat salat itu adalah mengucap amin. Nah, mengucap amin itu sunat salat tuh. Amin lah. Tapi sudahkah pas amin kita dengan yang diperintahkan oleh Nabi? Coba kita periksa hadisnya ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Qala Ibnu Marduwiyah haddatsana Ahmad Ibn al-Hasani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin dallin. Elnya itu tuh nabar namanya kalau dalam pelajaran tajwid ya. Dol, nah, kajutnya itu, nah, itu nabar. Nah, ini Syekh Haji Mesra ini sudah tahu persis nabar. Jadi ada bekajutnya tuh, ada ngarannya. Faqala amin. Apabila imam sampai mengucapkan Fatihah itu sambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, maka disuruh ucapkanlah amin. Fatwa piku amin li ahli al-ardi, amin ahli samai, bersesuaian, bertepatan, bersamaan ucapan amin itu oleh penduduk bumi. Penduduk bumi ya kita yang sembahyang nih, sembahyang nih di masjid tuh. Amin, ujar kita lah. Bersesuaian lawan ucapan ahli langit. Ahli langit siapa? Malaikat ya, malaikat. Jadi malaikat tuh ma'aminakan juga, ba'amin. Amin, ya malaikat. Nah, ini sunat. Ya, jadi semuanya kita harus ucapkan amin. Nah, bagaimana cara mengucapkan amin? Nah, kita lihat hadis berikutnya. Atau orang yang kada ba'amin, ada di dalam hadis ini disebutkan. Yang beranai ja kada ba'aminan. Waladdallin. Nah, kada saling aminan. Kada berbunyi-bunyi nih, kada bergerak. Kada kompak, orang lain kada kompak tuh. Disebutkan wa masalu man la yaqulu amin, perumpamaan orang yang kada mengucapkan amin pada waktu ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kada berucapnya,
Nah, perumpamannya orang yang kada beamin nih, kama sali rajulin ghaza, seperti seorang laki-laki pergi ke medan perang. Pergi ke medan perang. Ma'akawmin bersama pasukan perang. Pak Tara'u, maka masing-masing sebelumnya itu mengambil senjatanya masing-masing. Nah, di sini disebutkan mengambil panah dengan busurnya. Jadi, mengambil panah. Masing-masing sudah untuk berperang. Fakharajat simamuhum, maka melesetlah panah tadi dari busurnya ya. Menuju ada beberapa puluh busur panah ini kan mengenai musuh-musuh ya. Dan itu dipakai pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah sebagai satu gambaran strategi perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ya. Jadi itu taktik berperang itu kada nang amburadul sakahandaknya aja, kada ada taktiknya. Jadi dikisahkan salah satu strategi perang. Jadi pasukan itu tuh melebar, di sini ada di sela gunung. Jadi pasukan musuh melihat tentara Islam itu kada banyak, lalu melesetlah maju masuk ke wilayah pasukan kaum muslimin nih. Nah, pada saat masuk itu tim panah nih, di panahnya semuanya disunang takurung di sini nih, takurung nih. Nah, di situ sudah bisa mematahkan pasukan-pasukan kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi taktik-taktik perang yang dilakukan oleh ahli perang seperti Khalid bin Walid itu luar biasa ya. Jadi ilmu perangnya tinggi ya. Dan hampir tidak pernah kalah Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid itu pada waktu perang Uhud masih di kafir Quraisy. Nah, dia yang memenangkan, sempat mengambil Jabar Rumat itu, Khalid bin Walid yang ke belakang Jabar Rumat mengepung dari belakang sehingga kelabakan pasukan Rasulullah. Sehingga waktu itu gugurlah 70 syuhada Uhud. Syuhada 70. Dan Nabi waktu itu pun terluka ya. Nah, jadi kembali tadi. Jadi panahnya tadi meleset. Kemudian walam yakhruj sahmuhu, ada yang kada keluar panahnya nih, kada mau, kayak buntat gitu nah. Jaka senjata itu senjata AK-47 pamutar ya. Ah, itu yang hebat lah. Kada saling bunyian senjata nih. Kada bunyi. Atau basoka yang diandak di sini basoka lah. Dar. Karena tank musuh dibakar. Ini kada. Tuh, kada saling berbunyi-bunyi. Kada berbunyi senjatanya. Nah, kada berbunyi, kada ada yang matinya musuh, kada ada. Nah, perumpamaan orang nang waladzallin, kada mengucap amin seperti pasukan tentara di medan perang yang senjatanya kada meladum. Nah, kada melatop, kada bunyi. Nah, itu rasa-rasa aja nih. Karena kita bahari itu waktu kakanakan SD beamin kita, yalah amin. Maka penyaringnya lagi kalau kanakan tuh. Maka panjang pulang. Lebih pada orang. Nah, tapi sesudah remaja, mahasiswa, dewasa, sampai umur 50, kada beramin lagi. Mungkin nah sebagian. Atau berani aja, kan dianggap kada apa-apa aja. Kada apa-apa aja nih. Padahal disuruh. Kalau disuruh itu pasti ada manfaatnya, pahalanya besar. Nah, maka kita upayakan beramin ya. Walaupun kada nyaring kayak beri, baunya nyaring amin, kada. Tapi keluar juga suaranya ada amin. Nah, sabarataan. Jadi supaya menggema suara jamaah itu dengan amin. Wah, itu bersamaan dengan suara malaikat di langit, maka apa pahalanya? Maka diampunilah dosanya orang yang bersamaan mengucap amin tadi. Jangan bersamaan dengan malaikat tadi, diampuni dosanya. Jadi diampuni dosa itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Meringankan beban kita dan melancarkan urusan dunia kita kalau kita diampuni dosa. Jangan dianggap enteng. Wah, diampuni dosa kada apa-apa juga, kada banyak juga merasa dosa, kada merasa berdosa gitu nah. Padahal
itu sudah disediakan fasilitas itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Nah, kira-kira salat Isya kita ba'min sabretaan lah. Walaupun kada nyaring, walaupun sudah tuha, kita aminnya berbunyi amin. Jangan kada saling bunyian. Nah, bila kada saling bunyian didenda. Jamaah kita kalau saling kada berbunyi didenda. Jagalah Gusti lah siapa yang kada ba'min dengarakan. Malaikat mencatat terus tuh siapa yang kada ba'min. Nah, jadi jangan mengecilkan suruhan salat yang kecil-kecil. Nah, berkaitan dengan memperbaiki salat tadi, itu ada sejumlah yang perlu kita perbaiki. Tadi rukunnya itu ada qauli, ada fi'li, ada qalbi ya. Rukun itu kan ada qalbi, rukun hati. Ya, rukun hati. Rukun hati itu niatnya itu sampai selesai salat jangan pindah-pindah dari niat salat Isya ampunnya kan. Jangan pagat dulu. Ini ada yang salat tuh pagat. Pernahlah melihat orang salat pagat, niatnya pagat. Jadi orang tuh sembahyang tuh dinya berjualan ya makanan-makanan ringan lah seperti kelontongan sedikit. Jadi sembahyangnya di kiosnya sembahyang. Wah, kelihatannya separuh awak nih. Kelihatan separuh. Anak-anak datang. Cil, nukar pitsen. Kada kau menjawab, ini sembahyang kan. Tapi kanak-anak ini gesaknya terus. Cil, pitsen 10.000. Kada menjawab juga. Muyak nang berjualan nih. Pitsen 10.000. Ngoda dua aja nah. Ambil aja dua. Paget sembahyang isanya tadi. Sembahyang di kios tadi itu karena niatnya berdagang. Udah paget. Ini contoh yang sederhana bahwa salatnya itu tadi tapaget gara-gara berdagang tadi. Nah, gara-gara kanakan tadi juga ada tahunya gesak terus. Mau disuruh mamanya harus nukar, harus dapat pitsin. Nah, itu apa namanya qalbi. Rukun qauli lagi panjang lagi bahasannya. Kemudian rukun fi'linya. Nah, kita ambil contoh lah, mungkin ini bahasannya kita lanjutkan nanti. Rukun fi'li ini kita sampaikan tentang kaifiat turun dari tidak mau sujud ya. Nah, kita contohkan, walaupun sudah tahu ada tahun, tapi kemarin itu cukup viral juga di grup MRD ya, yang bersahutan juga. Ya, supaya tuntas kita memahaminya, mudah-mudahan bisa. Jadi setelah kita tadi rukuk ya, rukuknya ini harus siku ya, harus datar, jangan bongkok itu nah, jangan bongkok ini salah mengulur. Ya. Nah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, liman hamidah. Ini tangannya diangkat nih sunat nih, jangan mangkatnya kegawaian ya. Allah liman hamidah. Itu kada serius tuh. Oh, jadi betul-betul diangkat nih supaya dapat poinnya tuh sunatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan jangan langsung belimbai-limbai ke sini lagi. Andak aja ke samping nih briket supaya tuma'ninahnya tuh selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ke belakang nih belimbai. Nah, apa nih belimbai? Ini kada ada tambahan gerakan ini. Kada ada gerakan belimbai itu. Jadi perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Andak samping sini. Beranainya. Tumak ninah itu rukun. Ya, rukun. Empat tumak ninah dalam syarat itu. Ya, tidak, rukuk, sujud, dua antara sujud kan empatnya. Nah, setelah kita sudah tadi ya tidak, kita turun. Di dalam petunjuk turun dari i'tidal mau sujud itu disuruh mendahulukan dua lutut. Nah, dua lutut. Apa cara turunnya? Nah, lutut dulu kan. Nah. Hanyar tangan. Hanyar dahi. Nah.
Jadi lutut, tangan, dahi, urutannya tuh. Lutut, tangan, dahi, lutut, tangan, dahi. Jangan tangan berdahulu. Kita urut semula. Allahu Akbar. Nah ini tangan berdahulu nih. Itu bertentangan dengan hadis Nabi. Pala yabrok kal ba'ir. Jangan seperti unta. Kalau tangan berdahulu mulai tinggi, itu bahasa Inggrisnya merungkau. Merungkau. Nah jelas. Memang riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan tadudi di Islamnya, tapi beliau aktif meriwayatkan hadis. Riwayat hadis Abu Hurairah itu Nabi sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Nah, 60 tahun itu ada semacam keringanan, boleh aja tangan berdahulu, tapi tetap ada merungkau juga. Ada yang merungkau tadi kan. Nah, turunnya bergamat. Nah, ini dibolehkan aja tadi, tapi kita sudah turun di bawah. Kalau kita kondisinya sudah sarabba lama. Nah, kada dipaksa juga lutut nih. Jadi turunnya tadi. Nah, ini boleh jaga ini. Yang kada boleh itu berungkau tadi, berungkau. Yang dari atas tok kadang-kadang. Itu sudah 30-40 tahun yang lewat kita sudah belajar. Tapi wah ini hanya ketahuan bahwa itu salah. Kan ada itu tergambar. Wah sekali hanya haji tahu sidin itu sekalinya. Kan kada belajar, kada belajar. Nah, jadi kalau kita berupayalah sebaik mungkin untuk lutut turun. Bagaimana kada dulu, kada sampai dadas banar. Nah, kemudian mandak tangan ini untuk sujud nih. Kan belum jelas lah belajarnya. Jarak antara lutut dengan andak tangan ini seukuran ini nih. Seukuran ini. Jadi jaraknya ada, jangan terlalu parak. Kalau parak sini, hidung kada tahayut. Hidung menyentuh tahayut kan dipaksa juga tuh. Karena tak angkat, tak angkatnya. Nah, jadi yang pas itu tangannya ini, nah kayak ini nih. Karena tangan ini harus di samping telinga dan besar jajar dengan bahu. Nah, kayak ini kan ini sejajar kan bahu. Nah, kalau keparakan, nah kada pas nih. Kada pas. Nah, jadi untuk kontrol kita seperti itu yang insya Allah mendekati kaifiat cara sujud yang benar. Kemudian duduk antara dua sujud, kaki sebelah kiri diduduki. Nah seperti ini. Nah duduk kita di atas ini. Jangan betisnya ditumpangkan. Jangan tumpangkan itu. Jangan tumpangkan. Jangan. Nah ini disuruhnya kayak itu dalam hadis Nabi itu. Nah, sebelahnya di sini diduduki, sebelahnya ini didiriakan menyakawa, menyakada ya kayak inilah kurang lebih itu. Nah, itu cara duduk kayak biat. Nah, ini mungkin cara kita memperbaiki sholat tadi. Bagaimana? Karena tadi cara sujud kan belum jelas di mana, mandak tangan. Nah, anak tangan tadi ukurannya siku dengan sini nih. Nah, sininya jaraknya tuh dari lutut. Jadi itu yang standar. Apabila kita demikian, maka belakang kita ini akan lentur. Nah, lenturnya tulang belakang nih. Maka tulang belakang itu lentur, maka terasa nyaman. Kita sujud tuh nyaman, awak nyaman. Akan ada apa namanya olahraga, dan di tulang belakang kita ini adalah sentral saraf. Jadi itu sangat menguntungkan. Nah, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Raya Darussalam, mungkin sampai di sini kita sudah sampai Isya. Nanti
edisi tentang memperbaiki sholat ini akan kita lanjutkan lagi pada kaifiat-kaifiat yang lainnya supaya mendekati kepada yang benar. Insya Allah kita usahakan nanti rujukannya yang benar adanya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.